Kamu tengok bukit kan? Kamu ingat ke dia tetap je begitu? Tak, dia bergerak. Allah Subhanahu Wa Taala sebut, jamilatan wahiyatan murru marras sahab. Dia sedang bergerak, bukit tu bergerak. Sama ada dia membesar ataupun dia sedang mengecut ataupun sama dia boleh bergerak ataupun sebelah kanan kiri. Cuba tanya orang kaji bumi, orang-orang pakar geografi dan sebagainya. Kalau kita tanya pada mereka, mereka sebut bukit tu walaupun kamu nampak sempat, sebenarnya dia sedang bergerak. Allah Subhanahu Wa Taala sebut, bergerak dia macam kamu tengok awan, awan. Tengok awan di atas tu, tetap je begitu. Tapi dia bergerak, awan tu bergerak, bergerak je. Kamu je yang tak perasan. Demikian jugalah dengan orang yang mati dalam kubur ini. Orang mati syahid di jalan Allah. Orang yang mati syahid di jalan Allah, bila kamu tengok dia tu, jasad dia tak bergerak dah. Tapi sebenarnya, dia sedang bergerak, makan, minum, tidur, bangun. Dia akan rasa nikmat yang sedemikian rupa. Sanakhudu ma'arikana ma'ahum wa sanamdi jumu'an narudahum wa nu'idu al-haqq al-mughtasaba wa bikulli al-quwati nadfa'uhum wa bikulli al-quwati nadfa'uhum. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Amma ba'd. Para penonton dan sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, kita masih lagi dalam membicarakan tentang mengenai suasana kita di atas dunia membantu orang yang telah meninggal dunia ataupun orang yang menghadap di hadapan Allah dengan cara kita menziarahi kubur-kubur mereka. Sekali mana kita menziarahi kubur, maka kita seolah-olah kita sedang bantu yang disebut dengan mereka yang telah menghadap di hadapan Allah. Dalam hidup kita sebagai seorang mukmin ini, kita diminta supaya bila kita hidup di atas dunia ini, bukan sekadar kita bantu orang yang hidup di dunia saja, tidak. Tetapi kita turut sama membantu orang yang telah menghadap di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana cara untuk kita nak membantu orang yang telah menghadap di hadapan Allah ini? Salah satu caranya ialah kita menziarahi kubur mereka. Kerana orang dalam kubur ni, kalau kita boleh mendengar suara mereka yang dalam kubur, maka mereka akan menyebut, wahai Tuhanku, kembalikanlah kami semula ke dunia. Inilah di antara doa yang sentiasa diulang dan disebut bagi mereka yang tak bersiap untuk nak menghadap di hadapan Allah. Kita bayangkan di antara orang yang bersiap dengan yang tak bersiap. Berapa ramai orang yang hidup dalam keadaan tak bersiap dibandingkan dengan orang hidup yang bersiap. Kita perhati pada diri kita cukuplah. Tak payah kita perhati pada orang lain. Dalam hidup kita ni, kalau ditanya sekarang, apakah sekarang ini kita telah bersedia untuk dipanggil menghadap depan Allah? Ramai yang akan jawab, tak bersedia Ustaz. Kenapa tak bersedia? Jawabnya kerana kita tak bersiap sebenarnya. Hidup kita ni kalau kita tanya, bila sebenarnya nak bersiap? Kalau kita tanya sebenarnya, kita ni bila nak bersiap? Lalu mereka akan jawab, nanti pencin lah Ustaz. Nanti kita dah berusia sikit ataupun kita dah tua-tua sikit. Tanyalah orang tua. Tanya orang yang umur 40 tahun. Tanyalah orang yang umur 50 tahun. Tanyalah orang yang umur 60 tahun. Tanya pada mereka, mereka akan jawab, mereka seolah-olah masih lagi muda. Kerana ramai lagi orang yang lebih berusia daripada mereka yang tak mati. Katanya mereka demikian. Lalu ramai mana di kalangan kita hidup dalam keadaan tak bersiap? Bila kita tak bersiap, lalu kita mati dalam keadaan kita tak bersiap sedia untuk dihadapkan di hadapan Allah. Lalu ramai di kalangan kita kedengaran mulut-mulut mereka menyebut ataupun kalimah-kalimah yang mereka sentiasa ulang dalam kalimah-kalimah mereka sebut, wahai Tuhanku, kurniakanlah peluang untuk aku kembali hidup di atas dunia. Lalu kalau kita tak boleh hidup, kita nak buat macam mana? Kita kena biarkan kita hidup juga. Macam mana kita nak suruh hidup juga dalam kubur nanti dengan ziarahnya orang yang hidup ini ke kubur kita? Bila ziarahnya orang yang hidup di atas dunia ni ke kubur kita, maka di waktu tersebut kita akan dihidupkan oleh Allah. Maksudnya dihidupkan bagaimana? Dia dapat pertolongan.
Bila ada saja orang yang datang ziarah, maka pertolongan itu datang. Datang kepada kita dalam kubur. Sebab itu tajuk ni menjadi tajuk yang besar untuk kita fahami. Kenapa perlu dipahami di kalangan kita tajuk ini? Supaya bila saya mati, bila tuan-tuan meninggal dunia, ataupun ayah-ayah, ibu-ibu yang mendengar kuliah ini, bila kalian mendengar kuliah ini, kalian akan berharap supaya bila kita menghadap depan Allah nanti, kubur kita ni akan sentiasa didatangi untuk dibacakan doa, untuk diberi salam. Orang bagi salam je, kita rasa bangga dah. Bila kita menghadap di hadapan Allah, tiba-tiba orang yang kita sentiasa harap mereka datang ini, mereka datang ke kubur kita. Bergilir-gilir datangnya mereka dengan memberi salam. Cukup dengan memberi salam, apatah lagi dengan doa-doa. Yang mereka datang dengan doa-doa untuk kita di dalam kubur. Apatah lagi dengan hadiah-hadiah. Yang mereka datang dengan hadiah Al-Baqarah. Hadiah yang disebut dengan Al-Imran. Hadiah yang dinamakan dengan Al-Waqi'ah. Hadiah yang dibaca ayat suci Al-Quran Karim. Sampai pada kita dalam kubur. Banyaknya yang kita akan rasa tenang dan lapang setiap hari dan setiap masa. Kerana bila kita dalam kubur, dibantu dan dibantu. Yang menyebabkan kita yang na'udzubillah min dzalik, katakanlah dalam keadaan diazab di dalam kubur, menjadi keringanan dengan kehadiran orang yang datang menziarahi kita. Kemudian kitanya jadi ringan. Dalam kubur tu kita rasa nikmat dan nikmat Allah kurniakan pada kita. Hasil daripada mana? Hasil yang disebut dengan gambaran yang Allah telah kurniakan pada kita ini, untuk kitanya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan cara orang lain tolong bantu kita untuk menyelamatkan kita dalam keadaan yang kita keseorangan di dalam kubur ini. Para penonton dan sahabat-sahabat sekalian, kita masih lagi berbicara tentang mengenai bila masa yang paling sesuai untuk diziarahi kubur ini. Dan disebut bagaimana ganjaran itu dapat pada kita. Kita baca dalam ayat Quran, Allah Subhanahu Wa Taala sebut, "Wa man yuti'ir rasul yuti'illahu war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa." Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam surah An-Nisa, mana-mana orang yang mentaati Allah dan juga Rasul dan dia menjaga Rasul, faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim, orang ni akan diberi nikmat oleh Allah kepada mereka tersebut. Apa dia? Minan nabiyyin, mereka akan berserta dengan nabi-nabi. Bila masuk saja dalam kubur, mereka dapati para nabi itu menyambut mereka. Ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin, siapa lagi? Was-siddiqin, dan juga orang-orang yang hidup membenarkan hidup dia dengan Islam. Wasyuhada, dan orang yang mati syahid. Kemudian siapa lagi? Wassalihin, dan orang-orang salih. Bayangkan bila kita masuk dalam kubur, tiba-tiba orang-orang yang sebegini menyambut kita, menyambut roh-roh mereka tu menyambut kita ni. Wahasuna ulaika rafiqa, dan orang-orang yang mereka itulah di kalangan teman-teman yang sebaik-baik yang Allah sediakan pada diri kami. Wahasuna ulaika rafiqa, kita ingat demikian. Dan mereka ni lah yang disebut dengan rafiq yang paling terbaik. Rafiq maksudnya orang yang paling dekat dalam hidup kita. Siapa yang perlu menjadi paling dekat dalam hidup kita ni? Yang disebut dengan orang yang telah diberi nikmat-nikmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala tadi. Para penonton dan sahabat-sahabat sekalian, malam ni mari kita renung sekali lagi satu ayat Al-Quran Karim. Allah Subhanahu Wa Taala sebut, "Wala tahsabanna alladhina kutilu fi sabilillahi amwat bal ahya'un." Janganlah kalian mengira orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Allah sebut, orang dalam kubur tu, jangan ingat dia mati, mati terus, mati itu mati. Jangan. Bal ahya'un, orang yang berjuang di jalan Allah, kemudian dia gugur di jalan Allah, dia hidup di sisi Allah. Bal ahya'un, bahkan dia hidup di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Mengenai firman Allah tadi, maka syaidalah mengatakan bahawa jika dikatakan bagaimana boleh orang-orang yang mati itu hidup. Ada orang tanya, macam mana orang yang mati itu boleh hidup? Kami akan menjawab, katanya Imam Jalaluddin As-Suyuti dijawab, mungkin Allah menghidupkan mereka di dalam kubur mereka dengan roh-roh mereka berada di bahagian tertentu daripada badannya. Roh-roh ni Allah masukkan. Bahagian kepala ke? Bahagian lengan ke? Bahagian badan ke? Bahagian sampai parah
lutut sampai parah perut pinggang kita ke, dia akan hidup di bahagian badan kita. Dengan sedikit bahagian daripada badan itu, mereka merasai kenikmatan dan kelazatan. Katakanlah hidup bahagian kepala. Bila hidup bahagian kepala dalam kubur ni, hidup bahagian kepala, kita rasa nikmat. Nikmat bahagian kepala macam mana? Bila kita makan, rasa nikmat, sedapnya makanan. Dipanggil macam, bila kita cium bauan, kita bau indah sangat bauan. Bila kedengaran suara yang indah yang masuk dalam telinga kita ni, suara yang indah-indah dalam kita keseorangan di dalam kubur itu sendiri. Dan badan itu, mereka merasakan kenikmatan dan kelazatan. Sebagaimana seluruh badan manusia merasai kedinginan dan kepanasan dengan tersentuh sedikit badannya dengan suatu yang dingin ataupun panas. Kadang-kadang kan, kita rasa api. Bila kita kena api, di hujung jari kita ni, pak, kena, kita terloncak terus. Tangan kita ni tertarik terus. Tangan tertarik, bibir kita sebut, aduh, kita sebut. Kemudian mata kita pun jadi bulat. Kemudian kaki kita pun jadi tergerak. Semua tergerak. Kenapa? Kepanasan. Panas sikit kat sini. Tapi dirasai seluruh tu badan. Demikian juga kadang-kadang kita ambil makanan. Kita ambil makanan atas dunia ni. Minum air sejuk. Air kita tuang panas-panas. Kemudian kita ambil air. Orang buat air. Air apa dia? Air yang disebut dengan air. Kita sebut air lemon. Misal contohnya. Air lemon campur dengan honey. Campur dengan madu. Kita pun tuang. Kemudian letak ais sejuk. Kemudian waktu mana kita telan masuk dalam tubuh badan kita ni, masuk melalui kerongkongan kita, seluruh tubuh badan kita rasa segar. Allahu Akbar, kita rasa nikmat. Demikian dalam kubur nanti. Dalam kubur sekejap je lagi. Di kalangan kita ni, bila kita masuk dalam kubur tu, masuk dalam kubur tu, kita rasa kenikmatan tadi. Nikmat yang dirasai pada diri kita ni, kita rasa sungguh-sungguh. Dan bagaikan yang sejuk dengan yang panas tadi. Ada yang berpendapat yang dimaksudkan dengan jasad-jasad mereka itu tidak diuji di dalam kubur mereka dan tidak terputus hubungan mereka adalah mereka itu tetap hidup di dalam kubur mereka seperti layaknya orang-orang yang hidup di atas dunia ini. Maknanya ada yang berpendapat bahawa jasad-jasad mereka itu tidak diuji di dalam kubur dan mereka tidak terputus hubungan dengan mereka itu maksudnya apa dia? Maknanya orang yang mati syahid ni tidak teruji dalam kubur. Tidak ada fitnah kubur dan sebagainya. Adalah orang ini tetap hidup dalam kubur seperti mana dihidup di atas dunia. Nikmatnya yang Allah kurniakan pada mereka. Di dalam tafsirnya, Abu Hayyan mengatakan mengenai ayat ini bahawa para ulama berbeza pendapat mengenai erti kehidupan itu sendiri. Ulama-ulama berpandangan berbeza. Ada yang berpendapat bahawa arwah mereka tetap hidup tanpa jasad. Ada ulama yang berpandangan, dia kata roh-roh mereka hidup, jasad mereka dah mati dah, tak bergerak dah. Jasad mereka seperti yang kita ketahui, jasad mereka hancur dan binasa. Sedangkan yang lain berpendapat bahawa orang yang mati syahid itu tetap hidup, baik roh mereka mahupun jasad mereka. Ada yang berpandangan bahawa orang mati syahid ni, dia bila dia masuk dalam kubur, roh dia saja yang hidup. Jasad dia dah hancur lebur. Kemudian ada yang sebut tak? Roh dan jasad. Roh dan jasad Allah bagi. Yang demikian itu kerana kita tidak dapat menjangkau dan merasakan kita hanya melihat secara fizikal mereka meninggal. Padahal sesungguhnya mereka hidup sebagaimana Allah telah firman. وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ. Allah Subhanahu Wa Taala sebut, kamu melihat gunung-gunung itu. Kamu menyangka dia tetap di tempatnya. Padahal dia berjalan seperti jalannya yang disebut dengan awan. Allah Subhanahu Wa Taala sebut, وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً. Kamu tengok bukit kan? Kamu ingat ke dia tetap je begitu? Tak, dia bergerak. Allah Subhanahu Wa Taala sebut, جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ. Dia sedang bergerak. Bukit itu bergerak. Sama ada dia membesar, ataupun dia sedang mengecut, ataupun sama dia boleh bergerak, ataupun sebelah kanan kiri. Cuba tanya orang kaji bumi, orang-orang pakar geografi dan sebagainya. Kalau kita tanya pada mereka, mereka sebut bukit itu walaupun kamu nampak sempat, sebenarnya dia sedang bergerak. Allah Subhanahu Wa Taala sebut, bergerak dia macam kamu tengok awan. Tengok awan di atas tu, tetap je begitu.
Tapi dia bergerak, awan tu bergerak, bergerak je. Kamu je yang tak perasan. Demikian jugalah dengan orang yang mati dalam kubur ini. Orang mati syahid di jalan Allah. Orang yang mati syahid di jalan Allah, bila kamu tengok dia tu, jasad dia tak bergerak dah. Tapi sebenarnya, dia sedang bergerak, makan, minum, tidur, bangun. Dia akan rasa nikmat yang sedemikian rupa. Hal itu sebagaimana orang yang sedang tidur. Tetapi dalam tidurnya, dia menikmati sesuatu atau merasakan kesakitan dalam tidur dia. Ada orang yang kita tengok dia tidur tapi kadang-kadang dia menglupu. Menglupu. Kita tanya, kenapa? Bila dia terjaga je, dia kata, Allah, tadi kena bakar, dia sebut. Menglupu rasa. Bangun-bangun tu berpeluh. Ada orang yang dalam tidur, mimpi kahwin dengan anak raja. Misal contoh, senyum je. Tidur dia tu senyum. Tidur dalam keadaan senyum. Kita kata pelik ni, dia ni. Dia tidur ni pun boleh senyum. Ha, kenapa? Seolah-olah dia merasai nikmatan dan dia merasai kesakitan. Oleh kerana itu Allah berfirman, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Janganlah kamu kata orang yang mati di jalan Allah tu mati. Tak. Orang yang berjuang di jalan Allah, yuqtal fi sabilillah, yang terbunuh di jalan Allah itu amwat. Dia tak terbunuh. Bal ahyaun, bahkan dihidup. Walakin la tash'urun, tetapi mereka tidak merasai keadaan yang mereka. Walakin la tash'urun, akan tetapi kalian tidak menyedari bagaimana cara mereka hidup di dalam kubur itu. Dengan firmannya itu, dia bermaksud mengingatkan orang-orang yang beriman bahawa mereka tidak mengetahui kehidupan tersebut secara kasar. Oleh kerana itu, orang yang mati syahid itu berbeza dengan orang-orang lainnya. Seandainya yang dimaksudkan hanyalah kehidupan pada roh saja, bererti tidak ada perbezaan di antara dia dengan orang mati syahid. Dengan orang-orang yang mati syahid, kerana seluruh arwah manusia memang tetap hidup dan seluruh orang yang beriman mengetahui ada kehidupan pada arwah tersebut. Jika demikian halnya, bererti firman Allah Ta'ala, tetapi kalian tidak menyedari, tidak ada maknanya. Tuan kitab kita ni, ataupun Imam Jalaluddin As-Suyuti, dia sebut, kalau kamu nak samakan dengan mati syahid dengan mati biasa jadi sama, tak ada manfaat lah. Ayat Al-Quran Karim Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut, walakin la tash'urun. Kerana orang mati syahid, dia ada beza dengan orang yang mati biasa. Orang mati syahid, di mana kamunya, dia akan dapat apa dia? Dapat roh dia pun hidup, jenazah dia tu pun hidup, jasad dia tu pun hidup. Dia hidup dua-dua. Adapun roh orang yang mati biasa ni, roh dia tu hidup, tetapi jasad dia tak menentu. Ha, jasad dia tu berbeza-beza. Ibn Rajab mengatakan bahawa kami pernah menuturkan riwayat melalui Farad Ibn Jamal. Dia menceritakan bahawa Abu Al-Mughirah berkata, aku belum pernah melihat orang seperti Al-Mu'ti dan Ibn Imran. Lalu dia menyebut keutamaan dan kelebihan dan kemudian menuturkan, sebahagian daripada saudara-saudaraku memberitahu bahawa saya Ghanim mendatangi Mu'ti bin Ibn Imran setelah mana dikebumikan. Ada orang yang datang menziarahi Mu'ti Ibn Imran setelah mana dikebumikan. Lalu dimentalkinkan Al-Mu'ti yang sudah berada di dalam kuburnya, seraya mengucap kalimah La ilaha illallah. Kemudian Mu'ti pun mengikuti ucapannya. Kedengaran dalam kubur tu, Al-Mu'ti jawab La ilaha illallah. Dengar. Sama dengan apa yang disebutkan ini. Diceritakan fakir pernah menuturkan cerita daripada seseorang. Dia hendak melakukan suatu perbuatan keji bersama seorang pemuda di sebuah lokasi di Khurafah. Menjawab ajakan itu, pemuda itu berkata padanya, demi Allah, aku tidak akan berbuat maksiat di sini selamanya, kerana dahulu aku pernah melakukan kemaksiatan itu. Sekali, tiba-tiba ada kubur yang terbelah dan penghuninya berkata kepadaku, tidakkah kalian malu kepada Allah? Dia cerita demikian. Dia rupa-rupanya pemuda ni, dia pernah sampai di tempat ni dan dia kata terbelah kubur dan keluar daripada kubur tu satu lembaga begitu, sebut, kamu tak malu ke kepada Allah bila kamu nak melakukan maksiat ini? Ibnu Abi Ad-Dunya dalam kitab Al-Kubur dengan sanad yang di dalamnya terdapat perawi yang meragukan, menuturkan riwayat daripada Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu bahawa beliau pernah berjalan melintasi daerah Al-Baqi. Dia pernah melalui
Lantas beliau mengucapkan salam sejahtera untuk kalian semua. Sayyidina Umar sebut, Assalamualaikum wahai ahli kubur, berita daripada kami untuk kalian adalah bahawa isteri-isteri yang kalian tinggal telah berkahwin. Oh, sedap dia sebut. Sayyidina Umar sebut demikian. Dia kata, wahai ahli kubur, berita daripada kami, isteri kamu yang telah, yang kamu tinggalkan itu, yang janda-janda tu dah berkahwin dengan orang lain. Rumah kalian telah ditempati. Manakala rumah-rumah kalian ada orang duduk lah. Ada dah orang duduk. Dan harta kekayaan kalian telah pergi entah ke mana. Harta kalian yang kalian kumpul-kumpul tu tak tahu ke mana dah, katanya Sayyidina Umar. Sayyidina Umar sebut demikian. Maknanya apa dia? Dalam hidup kita ni, dalam hidup kita, kita diajar supaya pada diri kita, dalam keadaan yang kita ni sentiasa jaga dan jaga. Jaga yang disebut dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala ini, supaya kita tidak menjadikan diri kita ni dalam keadaan yang kitanya menyesal bila kita menghadap di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang yang jadi demikian. Bila dia menghadap depan Allah, dia timbul penyesalan yang tak kesudahan pada diri dia tersebut. Al-Hakim dan Al-Baihaqi melalui Ataf Ibnu Khalid Al-Makhzumi menuturkan riwayat daripada Abdul A'la Ibnu Abdullah bin Abu Bakar. Dia mengatakan bahawa menurut Abdullah, Nabi SAW pernah mengunjungi kubur para syuhada di Gunung Uhud. Rasulullah pernah sampai dekat dengan perkuburan syuhada di kawasan Uhud. Lalu Rasulullah berucap, Ya Allah, sesungguhnya hamba dan sekaligus Nabi kamu bersaksi bahawa mereka yang mati ini adalah para syuhada, dan bahawa orang yang menziarahi ataupun mengucap salam pada mereka, nescaya sampai hari kiamat kelak mereka akan menjawab salamnya. Allahu Akbar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut demikian. Rasulullah sebut, dia kata, bila orang ni, bersaksilah Ya Allah, orang ni semua di antara para syuhada. Dan kalau sekiranya mereka ni memberi salam pada mereka tersebut, mereka akan jawab salam-salam ini. Sampai bila jawab salam ini? Sampailah berlakunya hari kiamat. Daripada Al-Waqidi disebut bahawa Nabi SAW sentiasa mengunjungi kubur para syuhada di Gunung Uhud. Di Bukit Uhud tadi. Setiap tahun Rasulullah akan pergi. Seketika mana sampai pada sebuah jalan di gunung itu Rasulullah akan mengangkat suara. Saya Rasulullah berucap, Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Rasulullah SAW sebut, keselamatanlah ke atas kalian berkat kesabaran kalian. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Dan alangkah baiknya tempat kesudahan dalam kehidupan kamu, di mana Allah jadikan pada kamu dengan kesabaran kamu dalam mentaati perintah Allah, menyebabkan di waktu ini pada diri kamu Allah kurniakan sebaik-baik perkampungan dan sebaik-baik tempat yang Allah jadikan bagi kamu yang sentiasa menjaga perintah Allah Subhanahu Wa Taala di atas dunia ini. Rasulullah sebut demikian. Waktu mana lalu saja kawasan perkuburan di kawasan Bukit Uhud tu, Rasulullah sebut, Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Salamun alaikum, dan sejahtera ke atas kamu, bima sabartum, di atas kesabaran kamu. Bahawa Islam ni memerlukan kesabaran. Kalau kita tak sabar, kita akan runtuh awal-awal. Ha, itu dia akan jadi demikian. Nak tak nak dalam Islam, dalam kehidupan kita ni, bertahan dengan Islam. Dalam hidup kita ni, jangan lari daripada Islam ini sendiri. Kalau kita lari daripada Islam, menyebabkan di waktu ini, kita akan menjadikan kerosakan dalam kehidupan kita. Kita tak dapat nikmat yang disebut dengan syurga Allah Subhanahu Wa Taala yang disediakan oleh Allah untuk diri kita. Selanjutnya hal itu dilanjutkan oleh Abu Bakar, Umar Al-Khattab dan Uthman bin Affan. Yang Rasulullah buat itu diikuti oleh Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Uthman bin Affan. Kemudian Fatimah ibnu Rasulullah juga mengunjungi dan berdoa. Mereka ni semua buat, ikut Rasulullah lakukan. Bila Rasulullah pergi ke kubur Bukit Uhud tu, Rasulullah baca kalimah yang sedemikian rupa. Sa'ad ibnu Waqqas juga mengucapkan salam pada mereka. Bila lalu kawasan perkuburan Uhud itu, lalu disebut, Assalamualaikum, Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Disebut demikian. Setelah itu dia mengarahkan pandangan pada para sahabat seraya. Sa'ad bin Abi Waqqas menyebut, mengapa kalian tidak mengucapkan salam
pada orang-orang yang menjawab salam kalian. Sa'id bin Waqqas kata, dia sebut terus, kamu kenapa kamu tak bagi salam? Yang kamu bagi salam tu pada orang dalam kubur tu, confirm mereka jawab salam kamu. Bagi salam bila kamu lalu kawasan kubur, bagi salam. Walaupun kamu di atas kenderaan laju, maka dia pun jawab salam kamu. Waalaikumsalam. Kadang-kadang kan kita duduk atas kereta, laju je kita lintas kawasan, tengok kawasan kubur, mula kita keluar terus, assalamualaikum ya dar qaumul mu'minin antumus sabiqun, kita sebut wahai salam ke atas kamu wahai perkampungan orang mukmin, kamu lebih mendahului kami. Wa inna insyaallah lalahikun, dan kami ni insyaallah akan mengikuti kamu lepas pada ini insyaallah. Baca doa-doa demikian pada mereka sebut. Al Baihaqi menuturkan riwayat daripada Abu Abdullah Al-Hafiz yang diterima daripada Abu Al-Hamzah Ibnu Muhammad Alawi, dia menerima daripada Al-Hashim dan Ibnu Abi Al-Amri, dia bercerita, ayahku pernah mengajakku pergi ke Madinah untuk mengunjungi kubur para syuhada pada hari Jumaat. Nak pergi ke Madinah, nak pergi ziarah kubur para syuhada di pada hari Jumaat, pada waktu antara terbit fajar dan terbitnya matahari. Lepas pada subuh, di antara waktu tersebutlah mereka sampai. Aku berjalan di belakangnya. Aku berjalan di belakang. Ketika sampai di kubur mereka, ayahku berucap dengan suara lantang, salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Dia sebut demikian, salamun alaikum, sejahtera ke atas kamu dengan apa yang telah kamu sabarkan, fa ni'ma uqbaddar, dan kamu mendapati tempat yang terbaik yang Allah sediakan untuk kamu. Dalam surah Ar-Ra'd ayat yang ke-24, tuan-tuan boleh tengok dalam ayat tersebut. Kemudian dijawab, keselamatan juga bagi kamu wahai Abdullah. Kemudian kedengaran suara yang jawab, selamat juga kamu wahai Abdullah. Kemudian ayahku menoleh kepadaku, saya bertanya, apakah kamu yang menjawab tadi? Lalu aku jawab, tidak, dijawab, tak, aku tak jawab pun. Tapi suara daripada kubur para syuhada itu kedengaran menjawab salam yang dilakukan oleh ayah kepada Abdullah tadi. Kemudian beliau menarik tanganku dan menempatku di sebelah kanan, lalu kembali mengucap salam pada mereka. Setiap salam yang diucapkan oleh beliau itu dibalas. Dia sebut demikian. Bila pergi dekat, assalamualaikum ya Hamzah bin Abdul Muttalib, assalamualaikum Mus'ab bin Umair, assalam. Semua jawab, 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 jawab salam. Allahu Akbar. Semua kedengaran salam-salam tadi dijawab. Sampai beliau mengulangi sampai 3 kali. Oleh kerana itu, ayahku terus sujud bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Meremang bulu roma kita, ya Allah. Orang-orang yang salih kan, walaupun dia telah meninggal dunia, kita belajar sebelum daripada ini. Orang yang telah meninggal dunia, dia buat apa dalam kubur? Dia buat apa dalam kubur? Allah kurniakan pada dia apa dia? Walaupun dia telah meninggal dunia, dia buat apa? Baca Quran. Ada yang sembahyang, ada yang sedang menghafal Quran, ada yang bila kita datang kita bagi salam, dijawab salam. Kedengaran daripada kubur. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Memang kita jangan larilah. Jangan pula ada yang lari lepas pada ni. Bila kita bagi salam, assalamualaikum ya ahlul kubur, ataupun kita berdiri depan kubur, salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Kita sebut demikian. Tiba-tiba dengar bergema dalam kubur, waalaikumsalam. Jawab salam, lari lintang pukang terus kita. Seorang kita demikian. Dalam Al-Akhbar Al-Madinah, dalam Akhbar Al-Madinah, Zubair Ibnu Bakar mengatakan, Muhammad Ibnu Abdul Aziz bin Muhammad menerima khabar daripada Bakar bin Muhammad bahawa pada hari-hari peristiwa Al-Hurrah di Masjid Nabawi tidak dikumandangkan azan selama 3 hari. Al-Hurrah, peristiwa yang berlaku di zaman sebut, Masjid Nabawi tidak diazan selama 3 hari kerana orang-orang berangkat menuju Al-Hurrah. Sementara Sa'id ibn al-Musayyib duduk dalam masjid, di masjid, Sa'id ibn al-Musayyib kemudian berkata, aku lantas mendekati kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku pula, orang lain semua tak, orang lain tinggalkan kubur Rasulullah, makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut, aku pergi dekat dengan kubur Rasulullah. Ketika waktu salat zuhur tiba, aku mendengar azan di dalam kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Sa'id ibn al-Musayyib ni sebut, waktu mana peristiwa Al-Hurrah tu, mereka bergerak pergi ke Al-Hurrah, manakala dalam keadaan mekan, Sa'id bin Musayyab ni dia tak pergi.
Bila dia tak pergi, dia tak pergi, kemudian dia dekat waktu Zuhur, dia pergi dekat duduk dekat kubur Rasulullah. Dengar dekat kubur Rasulullah, kemudian dia mendengar azan di dalam kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam kubur Rasulullah tu kedengaran azan. Kemudian aku mengerjakan solat 2 rakaat. Selesai je dengan azan tu, aku pun sembahyang. Sembahyang 2 rakaat. Setelah itu aku mendengar iqamah. Orang tak ada tapi dengar iqamah. Lalu aku pun mengerjakan solat Zuhur. Aku pun pergi melaksanakan solat Zuhur. Selanjutnya aku duduk. Setelah mana mengerjakan solat Asar, aku mendengar kembali azan di dalam kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang tak ada tapi dengar suara azan daripada kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Ni ingat betul-betul ni cerita-cerita yang macam ni kita tak dapat kecuali daripada alim ulama yang cerita. Dan kita rasa mustahil pembohongan itu boleh berlaku lah di kalangan orang-orang soleh yang menceritakan pada kita. Dalam kubur Rasulullah dan dilanjutkan dengan iqamah. Lepas pada azan asar, duduk semayang sunat 2 rakaat, kemudian lepas pada sebut, dengar iqamah. Hal itu terus aku dengar selama 3 hari turut, sehingga orang yang pulang daripada Al-Hurrah dan pergi ke masjid, para muazzin kembali memandangkan azan. Lalu aku kembali berusaha mendengar azan di dalam kubur baginda, tetapi aku tidak mendengarnya lagi. Allahu Akbar. 3 hari. 3 hari itu dengar, orang tak datang, aku je datang dekat kubur Rasulullah, aku dengar. 3 hari itu azan kedengaran daripada kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Daripada Yahya bin Ibn Mu'in Al-Lailikali menuturkan bahawa seorang penggali kubur berkata kepadaku. Cerita daripada Yahya bin Ibn Al-Mu'in ini, satu kejadian yang paling aneh yang pernah aku temukan daripada kubur-kubur ini adalah bahawa aku pernah mendengar suara rintihan daripada suara kubur seperti rintihan orang sakit. Di antara benda yang pelik, aku pernah dengar daripada kubur, katanya cerita Yahya bin Ibn Mu'in ni Al-Kali ni disebut daripada penggali kubur. Cerita benda yang pernah aku dengar, suara orang daripada kubur, suara rintihan orang sakit. Kedengaran juga daripada kubur yang lain yang penghuninya menjawab azan yang dikumandangkan oleh muazzin. Ada juga kami dengar daripada kubur bila Allahu Akbar, Allahu Akbar, dalam kubur pun jawab Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashadu an la ilaha illallah, dalam kubur pun jawab ashadu an la ilaha illallah. Sampai hayya ala salah, dengar dalam kubur la hawla wa la quwwata illa billah, Allahu Akbar. Orang-orang salih bila dia meninggal dunia, mereka tetap menjaga amalan-amalan mereka. Harz Ibn Asad Al-Muhabisi berkata, aku pernah berada di kawasan perkuburan. Lalu 2 kali aku mendengar dari dalam suatu kubur suara orang merintih kerana azab Allah. Allahu Akbar. Bila dalam kubur aku pernah dengar suara merintih, azab Allah Subhanahu Wa Taala berlaku. Ibn Asakir dengan sanad yang melalui Al-A'masi menuturkan riwayat daripada Al-Manhal. Daripada Manhal Ibn Amr, dia mengatakan, demi Allah, aku melihat kepala Al-Husain radhiyallahu anhu ketika dibawa sementara aku berada di Damaskus. Aku berada di Syria. Di hadapan kepala itu ada seorang yang membaca surah Al-Kahfi sampai pada ayat yang atau kamu mengira bahawa orang yang mendiami gua dan mempunyai rakim itu, mereka termasuk di kalangan tanda-tanda kekuasaan kami yang menghairankan. Lebih lanjut lagi Al-Manhal menceritakan, kemudian Allah menjadikan kepala itu dapat berbicara dengan lidah yang sangat tajam. Allahu Akbar. Kepala Saidina Husain yang dipenggal tu dicucuk, diarak selama 15 hari dalam peristiwa di mana pembunuhan Saidina Al-Husain, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila sampai diarak sampai di Damaskus, ada orang kat depan baca surah Al-Kahfi. Dan orang tersebut bila dibaca surah Al-Kahfi ni, lalu kepala tu dapat bercakap dan lidah dia sangat tajam bercakap. Kemudian kepala tu berkata, dibandingkan dengan Ashabul Kahfi, orang-orang yang mendiami gua, pembunuhan terhadap diriku dan pengasingan kepalaku adalah lebih menghairankan. Tu cara kepala ni jawab. Kepala Saidina Tanah Husain tu kata, dia kata, dibandingkan dengan Ashabul Kahfi dan pembunuhan aku ni lebih menghairankan lagi. Dia sebut demikian. Az-Zahabi menyebut bahawa Ahmad Ibn Nasr Al-Khuzai, salah seorang pemuka Ahlul Hadis, pernah dipaksa oleh Watik
untuk mengakui bahawa Al-Quran itu adalah makhluk. Namun dia menolaknya. Imam Ahmad menolak. Sehingga Al-Watiq memenggal kepalanya dan menggantung kepalanya di Baghdad. Berkelahi dalam bab ni lah. Zaman-zaman sebelum daripada ni, berkelahi Quran ni makhluk ke tak makhluk. Lalu alim ulama kata Quran tidak makhluk. Yang sebut demikian. Kemudian pemerintah pula kata Al-Quran ni makhluk. Al-Quran tu makhluk. Lalu kamu kena mengakui juga Al-Quran ni makhluk. Bila sebut saja begitu, lalu Watiq tak sanggup, lalu dipenggal kepala dia. Seorang yang alim tak sanggup dan sebut demikian. Dan mengantung kepalanya di Baghdad. Bila gantung, lalu ditugaskan seorang untuk menjaga dan memalingkan kepalanya daripada kiblat dengan tombaknya. Kerja dia, palingkan kepala Watiq itu daripada menghadap kepada kiblat. Paling. Kenapa dia? Lalu orang yang diserahkan tugas tersebut bercerita bahawa pada malam hari, dia melihat kepala itu memusing wajahnya ke arah kiblat. Malam je, kepala tu pusing sendiri. Pusing, menghadap kepada kiblat. Yang pemerintah yang kejam ni, dia minta supaya palingkan daripada jangan menghadap kepada kiblat. Pusing kepala. Tiba-tiba malam hari, dia memandang kepada kiblat. Seraya kedengaran suara yang lantang daripada kepala ni, bacaan surah Yasin. Yang dibaca ni. Allahu Akbar. Az-Zahabi mengatakan, aku meriwayatkan kisah ini daripada beberapa orang. Bukan seorang dua. Di antaranya adalah yang meriwayatkan Al-Khatib dan juga Ibrahim bin Ismail bin Al-Khalaf. Dia bercerita Ahmad ibn Nas dalam keadaan bersendirian. Ketika mana dibunuh dan digantung kepalanya, diberitahukan kepadanya, kepalanya dapat membaca Al-Quran. Tuan kita baru datang dalil. Dalil yang menunjukkan bahawa kalaupun dah meninggal dunia, kita datang ziarah, waktu kepala tu atas dunia ni lagi, dia sedang membaca Al-Quran. Atas dunia ni sedang baca Al-Quran Karim. Kepala. Kemudian, ketika mana dibunuh dan digantung kepala dia, diberitahu padanya bahawa kepalanya dapat membaca Al-Quran. Aku pun segera ke sana untuk dan mendekatinya. Ketika keadaan sangat sunyi, aku mendengar kepalanya membaca ayat Alif Lam Mim. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Kedengaran daripada kepala ni, kedengaran suara Alif Lam Mim. Ahasiban nasu an yutraku. Adakah manusia menyangka bahawa kami akan tinggalkan mereka? An yaqulu amanna, mulut-mulut mereka menyebut sesungguhnya kami telah beriman pada Allah. Wa hum la yuftanun, sedangkan mereka belum lagi diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Surah itu, saat itu meremanglah bulu romaku, katanya Ibrahim. Lanjut Ibrahim bin Ismail ini sendiri. Tuan-tuan, kita masih lagi berbicara tentang tajuk mengenai ziarah kubur. Kalau kita tak ziarah kubur, menyebabkan kerugian untuk saat mana orang dalam kubur, kita dapat membantu mereka. Bila kita boleh ziarah kubur, saya nak sebutnya, bila kita boleh ziarah kubur, kita boleh tolong orang dalam kubur. Ini manfaat dari diri kita. Jadilah anak-anak yang sentiasa menziarahi kubur arwah ayah, menziarahi kubur arwah ibu, arwah-arwah datuk nenek moyang, adik-beradik di kalangan kita. Dan jangan tunggu raya je nak ziarah kubur, jangan. Jangan tunggu lepas pada PKP je nak ziarah kubur, tak. Tetapi ziarahlah kubur bila-bila masa yang Allah kurniakan pada kita. Kerana di sebalik ziarah kubur ini, banyak manfaat yang kita akan dapat. Dengan kita ziarah kubur ini, menjadikan orang dalam kubur ketenangan, kebaikan yang bertambah. Manakala kita hidup di atas dunia, dapat manfaat yang banyak daripada kematian-kematian mereka yang lebih dahulu menghadap depan Allah. Lepas pada ni kita pula, dengan kita ni, lepas pada ni anak-anak kita, cucu-cucu kita, keturunan kita akan buat amalan-amalan yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Cuma kena pastikan yang tu lah. Dalam waktu mana ziarah kubur, jangan buat benda-benda yang dilarang oleh Allah SWT. Mudah-mudahan Allah jadikan kita di kalangan mereka yang sentiasa dalam keadaan yastami'unal qawl fayattabi'una ahsanah. Terima kasih di atas kesempatan yang baik pada malam yang baik ini. Saya tak cadang untuk memanjangkan lagi. Saya nak jawab berapa pertanyaan-pertanyaan sahabat-sahabat yang nak tanya soalan ini. InsyaAllah kita akan jawab soalan-soalan ini, InsyaAllah. Kemudian saya nak jawab pertanyaan sahabat-sahabat yang bertanya soalan ini. Soalan daripada Facebook ni, Cik Hasni tanya, Assalamualaikum Ustaz, boleh Ustaz bagi pencerahan surah-surah yang dianjurkan untuk dibaca
Bila kita ziarah kubur selain daripada Yasin, sebenarnya sebuah Al-Quran tu selayaknya baca. Kemudian kalau kita tak sempat juga, baca surah Al-Mulk. Saya cadangkan baca surah Al-Mulk. Kemudian yang kedua, baca surah Al-Waqi'ah. Yang ketiga, baca surah yang disebut dengan surah Ar-Rahman. Ha, ini di antara surah-surah menjadi surah-surah yang sesuai sangat untuk kita baca waktu mana kita berada di atas kubur. Tiga surah ni pun rasa kerah dah kaki kita atas kubur tersebut. Cara demikian. Kemudian, Alhamdulillah, terima kasih atas tahniq bayi perempuan saya tempoh hari. Didoakan Ustaz terus dipermudahkan. Terima kasih Nurul Hafizan. Mudah-mudahan dapat anak yang salihah di kalangan kalian. Assalamualaikum Ustaz, adakah ketika mana kita bagi salam pada ahli kubur, mereka akan hentikan seksaan pada mereka seketika untuk menjawab salam kita? Ya, itu yang pentingnya. Betul. Bila kita bagi salam, berhenti. Kalau dia kena sedang di, dalam keadaan seksa, maka berhenti seksaan tadi. Dan seksaan tadi diberi kelapangan untuk jawab. Jawab salam. Bila jawab salam, jadi ringan seksaan yang patut dia kena ni. Ha, tu yang penting sangat tu. Kitanya sentiasa dan sentiasa dipanggil demikian. Lakukan. Salam Ustaz, pahala berwakaf, adakah anak-anak arwah juga akan dapat pahalanya? Maksudnya, di kalangan, kalau kita niat wakaf untuk arwah, maka anak ni pun dapat juga pahala tanpa Allah kurangkan. Yang kita niat untuk arwah ayah kita, misal contohnya. Lalu kita sebut, Ustaz, saya nak wakafkan ni komputer ni dalam RM2,500 untuk arwah ayah. Arwah ayah kita sebut, untuk arwah ayah saya nama sekian-sekian Abdul Ghani bin Nuh, misal contohnya. Kemudian kita bagi. Adakah kita dapat sama? Ya, kita dapat juga, arwah ayah pun dapat juga. Manfaat pada diri kita. Inilah kebaikan yang kita lakukan dalam kehidupan kita waktu mana kita hidup ini. Nurbi tanya, Assalamualaikum Ustaz, kalau saya mimpi arwah mak, dia ada pesan saya, jangan menangis lagi, jangan menangis lagi, dia tak apa-apa. Boleh percaya ke mimpi itu Ustaz? Boleh, insyaAllah. Mudah-mudahan. Dan itu menunjukkan kebaikan-kebaikan yang berterusan. Mak, sebenarnya ada tafsiran mimpi di sebalik itu. Tapi memadailah kita ambil manfaat daripada yang zahir itu untuk kebaikan. Lalu kita cerita pada orang supaya kebaikan ini bertambah dan bertambah dalam kehidupan kita. Kemudian Nasirah Zubidi, semua surah termasuk Al-Baqarah boleh kita sedekah pada orang yang meninggal dunia lebih daripada seorang? Ya, ya, demikianlah pada diri kita. Boleh kita sedekah surah Al-Baqarah kalau rajinlah, 3 juzuk, duduk atas kubur saja baca 3 juzuk ini sendiri. Ataupun kita hanya dalam keadaan yang apa dia, kita baca untuk ramai-ramai, niat untuk orang ni, tengah baca tu niat, ya Allah sampai untuk orang ni, tengah baca lagi niat, ya Allah sampai kalau untuk orang ni, dapat pahala semua yang kita niat tadi. Ustaz, kenapa di dunia wujud ilmu yang tak sahih? Dipanggil bukan ilmu, dalam dunia ni dia ada dua ilmu, satu ilmu yang betul, satu lagi ilmu tak betul. Yang tak sahih tu ilmu yang tak betul dipanggil. Jadi kenapa jadi demikian? Kerana Allah jadikan dua, syurga dan neraka. Oleh kerana Allah jadikan syurga dan neraka, maka adalah yang betul dan ada yang tak betul pada diri kita. Apa makna, Ustaz, apa maknanya jika saya mimpi alim ulama? Mudah-mudahan keturunan puan di kalangan keturunan yang dikurniakan oleh Allah, keturunan yang alim ulama nanti, insyaAllah. Assalamualaikum Ustaz, kalau jenazah ahli keluarga kita jauh, contoh luar negara, tak dapat nak ziarah, boleh ke doa daripada jauh? Tak apa ke Ustaz? Tak apa Cik Na. Cik Na jangan risau, baca doa. Doa ni akan dihantar oleh mereka khusus, dia akan sebut, ya Allah, orang ni dia tak ada berkeupayaan untuk nak ziarah jenazah ini, dan ya Allah sampaikanlah pahala ini untuk sekian sekian sekian. Sampai ke tak sampai? Sampai. Ada datang khusus. Bahkan selawat kita pada Rasulullah, kita duduk kat Malaysia tapi Rasulullah kat Madinah. Jenazah Rasulullah di Madinah. Bila kita selawat Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, ada malaikat yang datang khusus bawa, membawa selawat kita ni terus sampai pada yang disebut dengan sampai pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ustaz, apa hikmah di sebalik COVID-19 ini? Antaranya hikmah kita boleh kuliah online dipanggil macam. Ni hikmah besar. Kalaulah tidak berlaku COVID-19 ni, boleh jadi ramai lagi orang kita tak dengar kuliah tentang kematian. Tapi alhamdulillah Allah jadikan COVID-19, saya pun mula daripada PKP tu, mula tiap-tiap malam cerita-cerita tentang mengenai saat nak mati, bagaimana kita melalui saat barzah, bagaimana saat kita di sakarat,
Kemudian waktu mana dia rentak nyawa kita, sampailah kita di solat, sampailah kita masuk dalam kubur, sampai hari ni cerita tentang mengenai ziarah kubur. Ni panjang lagi cerita ke depan ni. Sebenarnya kalaulah PKP ni setahun dua tahun, maka tiap-tiap malam lah saya macam ni akan cerita sampailah berlakunya syurga dan berlakunya neraka, insyaAllah. Kita mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita. Kemudian Ustaz, bolehkah kita tahu adakah orang tua kita yang telah meninggal dunia tersebut keadaannya baik di barzah, Ustaz? Adakah mimpi boleh dijadikan sandaran? Ada mimpi-mimpi yang boleh dijadikan sandaran, dan Islam menganggap mimpi tersebut mimpi yang baik-baik, mimpi yang boleh dicerita pada orang lain. Rasulullah sebut demikian. Kalau mimpi yang buruk, jangan cerita pada orang. Dan mimpi tersebut untuk diri kita je, tak payah cerita pada orang. Dan macam mana kita nak tahu keadaan mereka tersebut? Baca doa. Baca doa. Dan suatu hari kita mimpi dengan orang yang telah meninggal dunia ni. Keadaan dia, kita tengok pakaian dia, tengok senyuman dia, kita nampak keadaan pada dia tersebut. Semua itu membawa kebaikan pada diri kita. Itu cara yang demikian pada kita. Ustaz, Nasruddin Mary Kay tanya, macam mana cara nak elak daripada syirik dengan dosa besar? Berkawanlah dengan orang-orang soleh. Jangan berkawan dengan orang-orang yang toleh, yang jahat, orang yang berpaling daripada Allah. Duduk dengan orang soleh, sentiasa mendengar ayat-ayat Allah dalam hidup kita, kita tak akan buat benda yang syirik. Tapi kalau sekiranya kita ni berkawan dengan orang yang jahat, orang yang syirik, dengan kita-kita pun jadi rosak. Unfriendkan sahabat-sahabat yang rosak, sahabat-sahabat yang tak membawa kebaikan. Saya tengok ada orang sebut, dia kata, mana dalil yang menunjukkan orang Islam je masuk syurga, orang kafir masuk neraka? Mana dalil? Dia sebut demikian. Tak payah kawan dengan orang macam ni. Orang macam ni tak perlu diikuti. Kenapa dia? Kerana bahayanya orang yang sebegini pada diri kita. Padahal sejak daripada kecil lagi kita dah tahu dah. Berkawan dengan orang kafir, Allah larang. Allah sebut orang kafir ni, waman yushrik billah faqad habita amaluhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang syirik pada Allah, hancur lebur amalan dia. Banyak kan? Jangan berkawan dengan geng-geng Siti Kasim, senang ceritanya. Jangan berkawan dengan orang-orang yang, jangan mengikut orang-orang yang merosakkan agama ini. Jangan berkawan dengan penyokong-penyokong yang disebut dengan DAP dan seumpama. Jangan berkawan dengan orang-orang demikian. Kalau kita berkawan dengan macam ni, syirik dengan kita-kita jatuh syirik pada Allah SWT. Tak payah berkawanlah dengan orang yang busuk akhlak, buruk peribadi, mencela para alim ulama, lebih percaya kepada orang kafir daripada percaya pada orang Islam. Orang macam ni jangan berkawan dalam kehidupan kita. Dia akan menjadikan jauh kita dengan Allah SWT. Terima kasih di atas pertanyaan. Linda Osman tanya, Ustaz, kalau seorang pendosa bermimpi Rasulullah, apakah hikmahnya? Allah SWT menyayangi kalian. Kalau kalian seorang pendosa, kalian bermimpi berjumpa dengan Rasulullah, Allah membuka ruang untuk kalian ke syurganya. Dan kalian jangan lepaskan peluang ini. Kalau saat mana kalian ada dosa, tiba-tiba Allah menyayangi kalian, membuka ruang untuk mimpi berjumpa dengan Rasulullah. Tak mudah dalam hidup, tak mudah dalam hidup kita. Orang yang tak buat dosa ni pun nak mimpi dengan Rasulullah pun payah. Tiba-tiba Allah, bila dia nak tunjuk orang ni ahli syurga, Allah tunjukkan jalan-jalan kebaikan untuk diri dia. Itu cara demikian dalam hidup kita. Orien tanya, Ustaz, kalau setiap hari kita baca surah Yasin, boleh sampai pada arwah yang sudah meninggal dunia ataupun tak? Boleh. Tak percaya, cuba try mati. Tak percaya. Nak tahu boleh ke tak boleh? Confirm, insyaAllah boleh. Allah bagi manfaat pada diri kita dengan bacaan yang kita baca tersebut. Fauziah Hamzah sebut, Ustaz, saya nak tanya, selain daripada hari Jumaat, di manakah ruh ditempatkan? Ruh ditempatkan di kalangan di arasy Allah. Ruh ditempatkan dalam di tempat yang tinggi dipanggil. Ataupun ruh berada pada kubur-kubur yang soleh di kalangan mereka. Maknanya tempat-tempat ni mereka merasai nikmat syurga bagaikan baru satu malam mereka lalui saat demikian. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana kita nak nasihat orang yang kurang menerima pemergian insan yang tersayang? Bagi tahu pada dia yang dia pun akan mati juga. Bagi tahu pada dia, kematian ini bersilih ganti di kalangan kita. Kematian di kalangan kita ni bukan kita berhenti dengan orang tu mati, maka kita tak akan mati. Kita pun akan mati. Jangan sedih dengan kematian dia, kerana kena sedih pada diri kita yang tak bersiap untuk mengikutinya. Itu cara demikian dalam hidup kita. Nasihatkan pada mereka yang dianya dah dalam keadaan sebegitu,
untuk kita nak dapatkan pada bagi tahu pada dia yang kehidupan ini sementara je di dunia ini sendiri. Fauziah Hamzah tanya, "Ustaz, macam mana cara untuk kita dapat bermimpi berjumpa Rasulullah? Selawat pada Rasulullah 70 ribu kali sehari sebelum kita tidur. Mudah-mudahan malam-malam tersebut kita akan mimpi berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum tidur, habiskan selawat pada Rasulullah sebanyak 70 ribu kali. InsyaAllah, mudah-mudahan kita dapat nikmat yang demikian. Terima kasih di atas kesempatan yang baik ini. Terima kasih di atas kesedihan tuan-tuan bertanya soalan dan insyaAllah kita jawab dasar pada yang kita dapat jawab tadi. Terima kasih di atas share tuan-tuan. Tuan-tuan pakat-pakat share. Kemudian tuan-tuan pakat war-warkan. Tekan butang subscribe tu di kalangan kita. Kemudian tekan butang share di kalangan kita di world masing-masing. Mudah-mudahan manfaat ilmu ini berkembang di kalangan kita. Mudah-mudahan kita dapat manfaat bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana ftah bainana wa baina qawmina bilhaq. Wa anta khairul fatihin. Rabbana zalamna anfusana. وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين ربنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار الحمد لله رب العالمين سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نرضوهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم من بعد الذل وذا العار سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نرضوهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم وسنمضي ندك معاقلهم بدبي دام يقلقهم وسن لا إله إلا الله محمد رسول الله